warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I hope you are all in a good condition. Today we are going to start our second home learning activity for English subject. Before we start our activity today, let's say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. May Allah give us his blessing for our activity today. Last week we have studied for with LKS book. Today we are going to start with fun with English book for chapter 1 or unit 1 with the theme my friend and I. You can open your book, okay? Fun with English book. Okay, in this book we are going to study about 4 section. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah introduce yourself, cara memperkenalkan diri. Asking condition, cara menanyakan kondisi seseorang, keadaan seseorang. And then number 3, giving direction, memberikan arahan ke suatu tempat pada seseorang yang bertanya dan cara menjawabnya, how to answer. And the last is how to do it, the procedure text. Kita akan membahas tentang procedure text. Apa itu procedure text? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Okay, let's start from the beginning. Kita mulai dengan cara memperkenalkan diri kita. Ini adalah cara memperkenalkan diri yang paling basic, yaitu yang paling gampang ya, yang paling easy. Dari salam dan sapa, nama, umur, kelas, lalu nama sekolah, alamat rumah, dan hobi serta kesukaan. Ketika kita salam, kita bisa menggunakan assalamualaikum, hello friends. And then ketika nama, kamu bisa my name is Dava, kamu ganti dengan nama kamu sendiri ya. Ini hanya contoh. Umur kita pakai I'm 11 years old. Lalu kelas I study in the 6th grade. I'm class 6A. Kalau ini grade-nya, kelasnya kelas apa? Kelas 6. Di mana kelasnya? 6A. And then nama sekolah my school is in SDIT Al Amanah. Lalu alamat rumah I live on Jalan Salam. Hobi kesukaan I like playing football. Cari ulang. Assalamualaikum, hello friends. My name is Dava. I'm 11 years old. I study in the 6th grade. I'm class 6A. My school is in SDIT Al Amanah. I live on Jalan Salam. I like playing football. Nah, kira-kira seperti ini cara memperkenalkan diri kalian yang paling simple. Nah, ini nanti data-datanya bisa kamu ganti dengan umur kalian sendiri, kelasnya mungkin berbeda, alamatnya juga berbeda, juga hobi dan kesukaannya. Selanjutnya adalah, kalau tadi memperkenalkan diri sendiri, ini cara kita bertanya kepada orang yang baru kita kenal ya. Kita bertanya nama, biasanya umur, alamat rumah, lalu kelasnya berapa, lalu nama sekolahnya di mana, dan hobi kesukaan. Kalimatnya akan seperti ini, ketika bertanya nama, kita pakai what is your name? Lalu jawabannya, my name is Dava, misalnya ya, ini contoh. How old are you? I'm 11 years old. Where do you live? I live on Jalan Mangga. What grade are you? I'm grade 6. What class are you? I'm class 6A. Where do you study? I study SDIT Al Amanah. What's your hobby? I like playing football. Nah, ini kira-kira adalah bagaimana cara bertanya kepada seseorang yang baru kita kenal. What is your name? How old are you? Where do you live? Sampai what's your hobby? Okay. Pembahasan selanjutnya setelah yang pertama tadi adalah asking condition, cara menanyakan keadaan seorang. Misalnya kalau kita sudah kenal, pasti kita nanya dong, kabarmu bagaimana ya, hari-harimu seperti apa. Nah, selama ini kita biasa menggunakan how are you, jawabannya fine, thank you very much ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering kita pakai selama ini. Nah, ternyata banyak sekali cara menanyakan keadaan seseorang. Bisa menggunakan how are you getting on, atau how's life, atau how's life treating you, how is everything, how are you doing, how are things, atau how's business, ya gimana keadaan. Semuanya ini menanyakan tentang keadaan seseorang. Jawabannya pun beragam, selain fine, thank you very much, ada juga very well, thank you, just fine, thanks, not too bad, thanks, pretty well. What about you? Nah, gini boleh nih, kita ditanya, kita nanya balik. What about you? Gimana dengan kamu? Gimana keadaanmu? Lalu ada jawaban terrific, great,
NU. Nah, cherry pick sama GERD ini bisa salah satu ya dipilih. Lalu bertanya balik, NU gimana kamu? Lalu ada jawaban, alright, thanks, saya baik-baik saja. Nah, ini adalah cara menjawab atau merespon ketika orang bertanya bagaimana keadaan kamu. Jadi, tidak hanya fine, thank you very much, masih banyak lagi ya yang ada bisa kamu pakai seperti yang tertera di sini. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu giving direction, cara memberikan arahan atau misalnya ada orang bertanya tentang alamat atau suatu tempat. Biasanya kita menggunakan kata-kata di bawah ini. Ada belok kiri, turn left, ada lurus, go straight on, ada belok kanan, turn right, lalu ada go through itu artinya melewati suatu tempat, lalu ada across, menyeberangi, lalu ada go past ini melewati depannya, kalau go through ini melewati dalamnya. Jadi misalnya kita mau ke suatu tempat, kita harus lewat taman, nah masuk ke dalam tamannya itu namanya go through. Tapi kalau misalnya go past, misalnya kita mau ke bank mana, melewati depan mall, nah kita pakainya go past, kita nggak perlu masuk dalam mallnya, tapi hanya melewati depannya, nah namanya ini go past. Nah, kalau go through berarti kita harus masuk ke dalamnya. Lalu go toward sama dengan go straight on. Lalu ada turn left at atau turn right at. Ini maksudnya apa? Sama sama yang turn left sama turn right. Cuman ini kita ada posisi suatu tempat, misalnya patokannya kalau misalnya kita mau ke pasar, kita belok kiri setelah taman kanak-kanak misalnya ya. Nah, kita sebutkan turn left at kindergarten, belok kiri setelah pada taman kanak-kanak, ketika ketemu taman kanak-kanak misalnya, atau turn right at kindergarten ya, belok kanan setelah taman kanak-kanak. Penggunaannya sama dengan turn left and turn right. Lalu ada turn around, itu artinya berputar, putar balik. Nah, kalau misalnya kita mau menyebutkan kalau dia ada tanjakan, bisa bilang go up, ada turunan kita bisa bilang go down. Lalu ada lagi biasanya yang kita pakai ini tadi ya, go past ya. Ya, go past itu artinya lewat depannya. Lalu di sini misalnya kita mau menyebutkan tempat itu ada di seberang. Nah, kita bilang across from. Nah, kamu harus nyebrang dulu berarti. Lalu next to artinya sebelah-sebelahan nih. Oh iya, bioskopnya ada di sebelah pasar misalnya. Nah, itu next to. Lalu ada on atau at the corner. Misalnya ada jalanan, oh dia ada di pojokan. Nah, corner itu ada di pojok. Bisa di pojok kiri, bisa di pojok kanan. Lalu yang ini, misalnya ada dua belokan. Ya, biasanya kan gang-gang itu ada 1-2, gang 1, gang 2. Misalnya kita mau belok di gang yang pertama, kita bilang take the first right. Kalau ada di kanan berarti ambil atau belok ke gang yang pertama sebelah kanan. Kita bilang take the first right. Kalau rumahnya ada di yang kedua berarti take the second right. Kalau dia ada di kiri berarti take the first left. Tinggal diganti saja pertama kiri atau kanan, lalu gangnya 1 atau 2, diganti ininya, the first right. Lalu ini adalah at roundabout take the first exit. Nah, biasanya kalau ada bunderan kayak gini, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, nah itu kita bisa bilang at the roundabout take the first exit. Ya, boleh keluar di arah yang pertama atau arah yang kedua. Nah, ini adalah kira-kira kata-kata yang dipakai ketika kita mau memberikan memberitahu ya, memberi informasi kepada seseorang yang bertanya tentang suatu tempat. Nah, ini adalah cara orang bertanya. Jadi kalau mau nanya itu harus ada tata caranya ya. Yang pertama misal kita bisa pakai dengan biasa dipakai dengan mohon maaf, biasa diawali dengan kata excuse me. Excuse me itu artinya permisi. How do I get to the cinema misalnya? Gimana cara saya pergi ke bioskop ya gitu. Lalu jawabannya bisa langsung go straight atau go along the street, turn left, turn right, sesuai dengan tempatnya di mana. Lalu the second expression is excuse me misalnya. Where's the hospital? Nah, di mana rumah sakit ya? Lalu yang ketiga bisa kita pakai excuse me, selalu pakai excuse me ya, karena ini adalah polite
expression, cara bertanya yang sopan. Is there a market near here? Apa ada pasar dekat sini? Lalu yang terakhir, excuse me, can you tell me the way to the misalnya, can you tell me the way to the school? Ya, bisa nggak kamu kasih tahu saya cara ke sekolah? Ini di mana ya arahnya? Nah, kita pakai yang kalimat ini, ya. Nah, ini adalah cara menjawabnya. Kita langsung pakai kalimat yang tadi ya, turn right, turn left, atau apa ini, cross, atau go past, dan sebagainya. Nanti kita masuk ke latihan ya, biar lebih paham. Ya, ini adalah cara bertanya, biasakan dengan menggunakan kata excuse me. Excuse me, how do I get to the hospital? Gimana caranya pergi ke rumah sakit? Nah, ini adalah cara bertanya dengan baik. Kita masuk ke latihan. Misalnya ada satu tempat ya, di ceritanya ada berbagai macam public places di sini, ada post office, library, dan sebagainya. Ada yang bertanya, Chico, can you tell me the way to the post office? Nah, berarti dia pengen pergi ke kantor pos. Jawabannya adalah, kalau kamu posisinya di sini, go straight, jalan lurus, and then turn left, belok kiri. The post office next to the library. Kantor posnya di sebelah perpustakaan. Next to the library, berarti dia sebelah-sebelahan. Contoh yang pertama, yang simple ya. Contoh yang kedua, misalnya, Dita, tell me the way to the museum. Dita, kamu ke museum itu bagaimana ya caranya? Kamu jawab, go straight, jalan lurus, and then turn right, belok kanan. The museum is in the corner of the street. Museumnya ada di pojok jalan, pojok sebelah kiri ya, ini di pojok. Nah, bisa juga seperti itu. Kita pakai kalimat yang ini, the museum is in the corner of the street. Atau kamu mau bilang the museum is next to factory juga boleh. Ya, mana-mana saja, yang penting posisinya betul. Contoh yang ketiga ya, giving direction, misalnya, excuse me, where is the bus station? Saya mau ke stasiun bis, gimana caranya? Jawabannya, go straight Bond Street, jalan lurus di Jalan Bond ini, jalan lurus, then turn around, berputar, turn around. And then turn left, belok ke kiri to King's Road, ke Jalan Kings. Go past the bookshop, lewati depan toko buku. Go past the bookshop. The bus stop is across the Italian restaurant. Nah, stasiun bisnya ada di seberang Italian restaurant, di seberang restoran Itali. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika kamu menjelaskan tentang memberikan arah atau menjawab pertanyaan tentang suatu tempat ya, arah suatu tempat. Yang penting kalian tuh sudah paham ini ya, cara-cara menjelaskannya. Yang ini harus dipahami dulu. Kalau sudah paham belok kiri, belok kanan, jalan lurus dan sebagainya, kamu akan gampang untuk menjelaskan arah suatu tempat. Paling ada tambahannya ada then. Then itu artinya lalu. Nah, kemudian belok kiri, kemudian belok kanan, seperti itu. Ya. Misalnya harap kamu bisa mengerti, nanti diulang-ulang saja videonya supaya kamu lebih paham. Yang terakhir kita akan membahas tentang the procedure text. What is procedure text? Procedure text is text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Jadi, procedure text adalah cara kamu menjelaskan sesuatu atau proses sesuatu dibuat. Ya, cara membuat sesuatu, kalau kata gampangnya ya. Misalnya, how to make a cup of tea, cara membuat secangkir teh. How to make an omelette, cara membuat omelette. How to cross the road, cara menyeberang jalan yang baik. Itu namanya procedure text. Oke, masuk contoh. Belum ya, kita masuk ke kata-kata yang sering digunakan, vocabulary
vocabulary yang biasa digunakan ketika kita menjelaskan membuat sesuatu makanan atau minuman. Biasanya pakai yang ini, ada roll out itu artinya digiling. Knead itu artinya diremas-remas. Biasanya kalau mau bikin roti diremas-remas itu namanya knead. Chop itu dicincang, cook itu dimasak, slice diiris, break dipecahkan, taste dirasa, pour dituang, fry digoreng, lalu peel di kupas, measure itu di apa namanya di hitung apa ditakar ya, lalu grill dibakar, spread itu dioles ya dioles, bake dipanggang, boil direbus, stir itu diaduk. Nah, ini biasanya kata-kata inti yang biasa digunakan kalau kita menjelaskan sedang membuat makanan atau minuman. Nah, ini namanya cooking verbs. Kita masuk ke contoh, how to make a cup of tea. First, get a cup. Pertama, ambil cangkirnya. And then, pour water into the kettle. Then, boil the water. Lalu, rebus airnya, boil the water. And then put sugar and tea bag into the cup. Masukkan gula dan teh dalam cangkir. Pour the hot water into your cup. Tuang air panasnya. And then pour milk into your cup. Kalau mau ditambah susu, taruh susu dalam cangkir. And then, ini kurang satu ya, harusnya diaduk. Stir the tea. Diaduk tehnya. And then you have just made a cup of tea. Kamu sudah membuat secangkir teh. Kurang satu ya ini, kurang satu, belum diaduk. Aduk itu apa tadi? Stir, stir itu diaduk. Stir the tea. Contoh yang kedua, how to make an omelette. Cara membuat telur dadar. First, crack the egg. Pecahkan telurnya. And then, put into the bowl. Taruh di dalam mangkok. Give some salt. Taruh sedikit garam, mix atau stir the egg, mix campur atau aduk telurnya, fry in the frying pan, goreng di panci yang panas, and then the omelette is ready to serve. Omeletnya sudah jadi, siap dimakan. Yang terakhir adalah how to cross the street, cara menyeberang jalan. First, stop at the crosswalk, berhenti di zebra cross, and then look left, tengok kiri. Look right, tengok kanan. Wait for cars to pass. Biarkan dulu mobil yang lewat dulu, ya, jangan sampai kita nabrak atau kita ketabrak. The last, cross the street carefully. Kalau sudah aman, menyeberanglah dengan hati-hati. Oke. Okay. Nah, yang tadi, yang how to make a cup of tea, how to make an omelette, how to cross the street itu adalah yang kita sebut dengan prosedur teks, cara menjelaskan membuat sesuatu, ya, itu namanya prosedur teks. Oke. Setelah ini kayaknya sudah selesai pembahasan kita untuk bab yang pertama. Thank you very much for your attention. Kalau ada kesalahan dari ucapan misalnya mohon maaf. Kamu bisa ulang-ulang videonya sampai kamu paham betul, lalu bisa dilihat juga dengan bukunya, bertanya di Google Classroom, kunjungi di YouTube channel ASDIT Alamana. Terima kasih, thank you for your attention. I hope you understand for our lesson today. I'll see you in the next video. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.